guys, hari ini aku mau room tour kamar estetik aku. Ini pokoknya video yang kalian tunggu-tunggu. Pokoknya kalian wajib jangan di skip kalau mau nonton kamar estetik aku. Sebelum nonton videonya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari aku. Ini karena kamar aku nggak pakai pintu, jadi aku pakai gorden aja. Ini gordennya aku beli di Shopee. Dan okay, kita lanjut. Aku mulai dari sini aja dulu ya. Dan ini ada tas aku, tas sejarah aku. Aku simpan di situ karena aku belum punya lemari tasnya gitu. Dan okay, lanjut lagi. Di sini ada cermin, ini tuh buat bukan buat ngaca sih. Jadi aku jadikan untuk pajangan untuk biar kamar estetik aku. Lanjut, di sini ada celengan rumah aku. Kalian jangan salpok ya sama bulu mata aku, karena kalau aku abis pakai bulu mata suka ditempelin. Ada yang sama gak sih sama aku? Kalau abis pakai bulu mata ini, aku suka ditempelin sama okay lah, lanjut aja. Ini ada tempat tisu aku, tapi tisunya udah udah habis maksudnya. Okay. Aku lanjut ke bawahnya. Dan di sini ada lemari aku. Kenapa sih aku beli lemari kayak gini? Biar estetik gitu loh. Tapi ini tuh harganya murah banget. Berapa ya? Aku lupa, pokoknya harganya nggak sampai 500 ribuan lah, karena ini dari plastik gitu. Oke, lanjut. Ini buka gak sih? Oke, aku lanjut buka aja. Dan ini dia. Oke, maaf ya guys, kepotong karena tadi baterainya habis. Kita buka aja lemarinya. Ini ada baju-baju aku, tapi maaf ya, ini nggak serapih itu guys. Okay, lanjut lagi. Ini ada piyama-piyama aku sama dokumen-dokumen aku. Okay, lanjut ke lemari yang tiga. Dan ini ada celana-celana aku. Okay, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Ini ada gantungan baju aku. Ini tuh belinya di Shopee, harganya murah banget, pokoknya nanti aku taruh di deskripsi ya guys. Okay, dan di sini ya aku taruh baju-baju aku yang sering dipakai gitu, karena biar nyarinya enggak lama gitu pokoknya lah. Jadi aku langsung gantungin aja di rak baju aku. Okay, langsung ke bawahnya. Dan di sini ada ini tuh bekas hamper Scarlett, dan aku isiin ini ada pasmina aku guys. Nih ya, ada pasmina aku karena aku belum punya lemari buat kerudung aku. Dan di sebelahnya ini ada sepatu aku. Okay, aku lanjut ke bawahnya. Nah, ini ada makanan-makanan. Ini juga buat nanti bikin vlog ya guys. Pokoknya kalian pantengin terus video aku. Ini juga bakal jadiin vlog aku vlog. Pokoknya deh kalian tungguin ya. Pantengin terus video aku. Okay, kita lanjut ke sebelahnya. Dan di sini ada keranjang bekas hampers lebaran. Terus biar estetik gak sih? Jadi aku simpen di kamar tapi belum digunain guys. Dan selanjut sebelahnya itu ada kayak speaker guys. Kayak speaker apa ya? Pokoknya speaker aja dah. Itu punya keponakan aku. Lanjut, kita lanjut ke ini ada ring light aku. Beli di Shopee juga. Ini juga harganya murah. Lanjut, ini ada boneka aku dikasih dari pacar aku. Okay, kita lanjut ke sebelahnya.
Ini ada gantungan pouch aku. Ini aku gunain barang-barang yang sudah aku nggak pakai. Dan ini ada kacamata aku. Oke, lanjut. Dan di sini ada tas aku, tapi ini sih cuman cukup buat nyimpen uang atau lipstick kayak gitulah, pokoknya ini enggak cukup buat nyimpen HP, guys. Oke, aku lanjut ke sini. Ini tuh enggak estetik banget, guys. Di sini ada peralatan-peralatan aku, pokoknya ini ada krim siang dan malam aku, dan ini ada masker dari Scarlett Whitening. Di pinggirnya alat-alat aku, pokoknya dah. Oke, kita buka locker pertama, dan di sini ada Ellipse namanya juga, buat sehat rambut, pokoknya lah kayak gitulah. Oke, kita lanjut ke locker kedua. Ini sih aksesoris aku. Oke, guys, lanjut. Di situ ada cermin aku buat make upan gitu, pokoknya. Lanjut, di sini ada pengharum ruangan gitu. Dan ini ada hair dryer aku sama catokan rambut aku. Lanjut, itu ada colokan, dan ini ada botol aku kalau aku malam-malam tiba-tiba suka minum, jadi aku suka bawa ke kamar. Oke, aku lanjut ke sebelah ini. Ini tuh sebenarnya styrofoam, tapi aku tempelin biar estetik gitu. Tapi lumayan lah kelihatan estetik ya, gak sih? Ini aku ngeprint sendiri. Ini aku jadi bawa foto-fotonya dari Pinterest, guys. Oh iya, aku lupa di sini ada foto aku dan sama ayam aku, guys. Lanjut, di situ ada tempelan-tempelan itu tuh bekas dari pajangan yang itu tuh, yang warna hitam, guys. Jadi aku tempelin di sini. Oke, lanjut, di sini ada pengharum ruangan, tapi pengharum ruangannya udah gak nyala. Bukan gak nyala sih, aku gak beli pengharum ruangannya karena itu dari bukan Stella, guys, ya. Oke, aku lanjut ke sini. Dan ini ada cermin aku, guys. Nah, ini cermin aku beli di dibeliin sama tetangga aku. Tetangga aku pokoknya. Dan aku ini beli lampu ini dari Shopee. Harganya juga murah, guys. Nanti pokoknya linknya aku taruh di deskripsi ya, guys. Oke, tuh, guys. Oke, kita lanjut ke mana dulu ya? Kesini aja dulu deh. Oke, aku lanjut. Di sini ada ini disebutnya pajangan lah, kayak gitu. Nah, ini aku sama juga beli di Shopee, harganya juga cuma 12.000 kayaknya. Saya lupa, nanti pokoknya linknya ditaro ya, guys. Nah, estetik banget gak sih? Nah, oke. Aku lanjut ke sana. Itu ada pajangan yang warna hitam. Itu aku beli di mall dulu. Dan aku taro foto-foto aku sama ayang aku, guys. Lanjut, di situ ada cermin yang tadi, guys. Oke, aku lanjut ke sini. Dan ini ada gorden aku. Bukan gorden sih sebenarnya. Ini tuh bekas dekor pas ngerayain ulang tahun pacar aku. Jadi karena aku nggak punya gorden, jadi aku jadiin aja gorden. Tapi bagus banget gak sih, biar jadi estetik, guys. Oke, aku lanjut ke sini. Ini ada tas make up aku, guys. Oke, aku buka ya. Gimana sih, guys? Susah dengan satu tangan, guys. Nah, kita buka. Ya ampun, susah banget. Bentar, guys, ya. Bentar. Ih, ini benar-benar susah banget. Nah, oke, segini aja dulu.
Nah, ini ada makeup aku, guys. Gak banyak sih, cuma primer, bedak, terus highlight, foundation, concealer, mascara yang kayak gitulah, guys. Oke, aku lanjut. Di sini ada boneka babi kayaknya. Ya, ini boneka babi, dan di sini ada foto aku sama pacar aku, guys. Dan ini aku beli figura di Shopee, guys. Ini foto aku sama pacar aku waktu di Bandung, guys. Oke, ke sebelahnya ini ada kotak yang isinya foto-foto lama-lama aku yang udah enggak dipajangin pokoknya. Bentar, guys, takut ininya. Pokoknya kayak gitulah, guys. Aduh, susah banget. Oke, aku lanjut. Ke sini ada daun-daun bohongan, guys. Ini juga belinya di Shopee. Dan ini botol, tahu enggak, guys? Ini botol bekas saus ABC. Tapi aku jadiin pajangan aku, guys. Biar estetik, tapi kelihatan estetik gak sih? Dari kejauhan sih gak kelihatan ya, kayak botol-botol yang gimana gitu. Tapi ini botol ABC, guys. ABC. Okay. Ini aku isiin batu-batu kerikil. Bukan kerikil sih, batu hias, guys. Dan ini batunya aku beli di Shopee juga. Okay, lanjut. Di situ juga ada figura, sama ini aku beli dua ya, guys. Itu foto aku waktu di Bandung sama pacar aku. Okay, aku lanjut ke sini. Di sini ada perscarletan aku, guys. Ini ada kayak serum, facial wash, pokoknya yang kayak gitu. Dan itu ada lipstick aku, guys. Dan di situ ada tisu. Itu tempat jam tangan aku. Lalu itu apa lagi ya? Oh, itu ada sponge pokoknya, guys. Okay. Aku lanjut ke apa ya? Kasur aku, okay. Dan di sini ada boneka babi lagi. Ini tuh sebenarnya punya keponakan aku sih, tapi keponakan aku gak ada. Dia kemana ya? Menghilang kali ya. Ini dia dibeliin sama abangnya. Abang tuh pacar aku, guys, waktu dia ulang tahun pokoknya. Jadi ini matanya kenapa, guys? Nah, potong, guys. Oke, lanjut. Ini ada boneka apa ya? Bagus pokoknya. Ini dibeliin sama kakakku. Dan itu ada bantal aku sama selimut aku dan guling. Ini ada, okay. Boneka apa ya? Ini teddy bukan gak sih? Lupa pokoknya. Ini dibeliin sama ayang aku waktu apa ya? Bukan hari-hari spesial sih. Waktu-waktu biasalah ya. Dia ngasih boneka ini sama Silver Queen. Okay lah. Lanjut, di sini ada boneka Kropi, guys. Boneka Kropinya bagus banget dan besar lagi. Ini dikasih sama kakak aku. Okay, aku lanjut. Di sini ada pengharum baju sih, tapi aku gantungin di sini biar kamar aku harum. Okay, ini aku belinya di Alfamart, guys. Lanjut, di sini ada Stella. Di sini ada surat cinta, guys. Waktu aku anniversary, guys, sama pacar aku. Dan sini ada baby aku, guys, lagi tidur dia. Oh my god, lucu banget. Ini aku beli di Alfamart, guys, karena lucu jadi aku beli. Dan ini apa ya, ini namanya apa, pokoknya itu, we. Ini aku beli di Shopee juga, sama itu tuh sepaket sama daun bohongan ini sama pajangan ini. Oke, lanjut. Di atasnya ada itu apa ya, kaktus, guys. Oke, dan di sini ada handphone.
Okay. Guys, aku langsung lanjut ke bawah. Ini ada tumbuhan kaktus, guys. Kenapa sih aku tanamin ini? Biar estetik gak sih? Ini aku batunya beli di Shopee juga, dan ini potnya aku beli di pasar-pasar gitulah, guys. Okay, nah, kalau ada yang nanyain itu apa wallpaper, aku juga sama, itu beli dari Shopee, guys. Okay. Okay, guys, video aku segitu dulu ya. Pokoknya kalian jangan lupa pantengin terus video aku, and bye.